Penyerahan Piala Festival Silaturahmi Jawara dan Ulama Sijalu, se-Kabupaten Tangerang, di Gedung Keagamaan Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Kegiatan Festival Sijalu tersebut dihadiri kurang lebih 15 padepokan se-Kabupaten Tangerang. Camat Cisoka Haji Ahmad Hafid menyampaikan, berharap dengan adanya kegiatan ini, seni dan budaya dapat dilestarikan khususnya di kalangan anak milenial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan tadi saya menghadiri acara penyerahan tropi atau piala kepada para pemenang Festival Sijalu Silaturahmi Jawara dan Ulama se-Tangerang Raya. Tadi dihadiri kurang lebih dari 15 padepokan atau perguruan se-Tangerang Raya. Kebetulan kami dikasih kesempatan diberikan juara umum untuk MTQ. Karena lomba yang diadakan tidak hanya seni budaya silat saja, tetapi juga ada nilai-nilai Islami, yaitu MTQ di anak usia dini. Tentunya saya berharap dengan kegiatan ini bisa dilestarikan di tengah derasnya gelombang budaya luar yang begitu hebat menerpa anak-anak generasi kita yang semakin hari ya melalui internet banyak diketahui atau mudah diunduh, sehingga dengan adanya budaya kita yang asli Banten ini mudah-mudahan hal tersebut tidak tergerus, jadi tidak merupakan jati diri kita yang sesungguhnya. Hal senda disampaikan Kepala Desa Duku Adatudin menyampaikan bahwa inilah seni dan budaya terutama pencak silat wajib dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adharudin, Kepala Desa Duku, mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Sijalu untuk tingkat Kabupaten Tangerang. Dan Alhamdulillah, Kecamatan Cikupa meraih beberapa juara termasuk juara umum dari Bapak Bupati Kabupaten Tangerang. Saya atas nama masyarakat Desa Duku khususnya dan umumnya Kecamatan Cikupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Adapun masalah tentang seni dan budaya, inilah bukti bahwa seni dan budaya terutama pencaksilat harus selalu dilestarikan dan menjadikan motivasi kepada para pemuda maupun pemudi masyarakat Cikupa khususnya umumnya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Panitia Sijalu Bai Sinani menyampaikan, terima kasih atas apresiasi tim dalam mensukseskan acara Sijalu ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bai Sinani, selaku kalau di PPS-nya saya selaku ketua DPC ya Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Untuk acara Sijalu saya sebagai ketua pelaksana ya acara Sijalu. Alhamdulillah Sijalu yang ketujuh yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Maret, alhamdulillah walaupun itu juga keadaan pandemi, tapi kami alhamdulillah sukses berkat dukungan dari semua unsur atau semua elemen, khususnya yaitu camat kecamatan Cisoka, yaitu pengersana Bapak Hafid Amin ya, yaitu alhamdulillah beliau antusias untuk menunggu kami ya, sampai suksesnya, bahkan sampai tempat pun yang terakhir yaitu di aula gedung kecamatan Cisoka. Alhamdulillah ya. Jadi ini yang ketujuh Pak, yang ketujuh, sudah 7 tahun umur Sijalu. Insya Allah untuk kedepannya kita lebih meriah lagi. Semoga kita semua ya sama berikut bapak-bapak juga masih sehat walafiat, panjang umur ya, serta dimurahkan segala rezekinya, bisa membantu kami dan lagi mensukseskan acara Sijalu. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah sukses atau sudah selesai waktu pembagian piala Bupati Tangerang, berikut piala Kecamatan Cisoka, berikut piala Ketua DPP ST TTKDH Provinsi Banten. Begitu Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk kedepannya kami juga harapan, yang harapannya untuk se-Provinsi Banten. Se-Provinsi Banten insya Allah mudah-mudahan harapan kami itu juga
Piala Gubernur Provinsi Banten, harapan kami ya untuk tahun depannya. Kalau ini judulnya si Jalu Tandang Makalangan, insya Allah nanti untuk tahun depan kami mencari lagi kalimat-kalimat slogannya. Kegiatan penyerahan Piala Festival Si Jalu berjalan dengan lancar dan aman serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Eman dan Mujiono, melaporkan.